Gunung Masuray yang terletak di Provinsi Jambi ini juga termasuk salah satu lokasi pendakian ekspedisi 28 gunung. Gunung ini memiliki ketinggian 2.933 mdpl dan merupakan gunung berapi yang sampai saat ini masih menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Terdapat dua danau vulkanik di sekitar puncak gunung, yaitu Danau Kumbang dan Danau Mabuk. Menariknya, pada saat melewati simpang danau dan menuju ke puncak, pendaki akan disuguhi jalanan berlumut tebal yang terasa seperti berjalan di atas karpet hijau. Dalam misi pendakian Gunung Masuray, tim yang berangkat terdiri dari anggota Wanadi, Sei Penuh, dan Rapi, yaitu Tommy Hosni M, Ridwan Fauzi, Hendra Kuswara, Hendra Noval, Ben Mario, Noven Riamong, Pak Lala, dan Nandes, Koboi. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2017, tim ekspeditor ini berhasil melakukan upacara sekaligus membacakan teks Sumpah Pemuda di puncak Gunung Masuray secara serentak bersama tim lainnya di 27 kawasan gunung yang tersebar di Indonesia. Di ekspedisi ini, para anggota tim dilengkapi dengan Quester XT. Dirancang bagi para penggiat outdoor, celana multifungsi Quester XT, X28 edisi 28 gunung dilengkapi dengan beberapa fitur teknikal yang dapat mendukung perannya sebagai celana outdoor. Detail produk, dirancang bagi para penggiat outdoor, celana multifungsi Quester XT, X28 edisi 28 gunung dilengkapi dengan beberapa fitur teknikal yang dapat mendukung perannya sebagai celana outdoor. Celana ini merupakan celana multifungsi yang dapat dipakai sesuai kebutuhan sebagai celana pendek atau celana panjang. Quester XT, X28 dilengkapi juga dengan banyak saku, desain khusus di bagian lutut untuk keleluasaan bergerak, dan penguatan di bagian selangkangan sehingga memiliki kenyamanan dan daya tahan yang lebih. Fitur, 2 saku samping, 2 saku kargo dengan tutup flap, desain khusus di bagian lutut untuk memudahkan pergerakan, 2 saku belakang dengan tutup flap, penguatan di bagian belakang celana untuk kenyamanan dan daya tahan lebih. Insulating untuk tujuan multifungsi, terbuat dari bahan cat tun ripstop yang kuat. Terima kasih.